Sekitar jam 1 waktu Indonesia Barat dini hari, Kasat Binmas Polres Tebo dan dua anggota melakukan pengecekan pos kamling di Jalan Jati Kilometer 4 RT 9 Kelurahan Tebing Tinggi. Dalam kegiatan tersebut, Kasat Binmas Agung Purwanto menyampaikan beberapa hal kepada Ketua Piket Munawar beserta 6 anggota piket lainnya. Pertama, agar petugas menjaga Kamtipmas demi mencegah tindak pidana 3C yaitu curas, curat, dan curanmor. Kedua, agar petugas jaga dapat bergantian untuk istirahat, jangan sampai tertidur semua. Ketiga, agar pos kamling diadakan perlengkapan papan jadwal jaga, lonceng, jam dinding, senter, dan jas hujan untuk mengantisipasi apabila terjadi kebakaran rumah di wilayah pos kamling. Keempat, membuat sandi lonceng sehingga masyarakat mengerti apabila ada lonceng mendadak. Warga RT 09 Dusun Bogorjo menolak berita bohong. Dari Jambi, Bribka MH Siagian, Kanit Binpol Mas Polres Tebo, Salam Tribrata.